perairan Natuna Utara, sebuah wilayah di ujung Indonesia, kaya sumber daya alam, di laut maupun dalam perut bumi di bawah dasar lautnya. Laut Natuna Utara menjadi perairan yang eksklusif lantaran bersisian dengan wilayah perairan klaim pemerintah RRC. Adapun Amerika, Inggris maupun Australia tergabung dalam fakta baru AUKUS turun tangan menghindarkan penguasaan China atas perairan jalur dagang internasional itu. Suatu penguasaan yang dapat menimbulkan dominasi RRC atas semua negara di kawasan Indo-Pasifik. Apa sebenarnya Nine Dash Line? Adalah garis yang RRC buat sepihak untuk merentang batas wilayah perairan hak historis maritim. Membentang hingga 2.000 km dari tepi daratan RRC. Garis putus-putus itu muncul pertama kali dalam peta negara China pada 1947, setelah Perang Dunia II. Penguasa China pada saat itu adalah Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek. Ketika itu, Angkatan Laut China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang sebelumnya dalam pendudukan Jepang. Kuomintang membuat 11 garis putus-putus sebagai tanda penguasaan atas wilayah tersebut. Mereka menyebutnya sebagai 11 Dash Line.